jauh-jauh hari, tapi berhubung terkait soal dana dan Mbak Nini yang sedang kemarin. Karena apa? Saya bilang mungkin yang lain tidak tahu kalau itu salah. Mungkin hanya copy paste sehingga dia memberitakan sebuah kesalahan. Ya kan? Atau mungkin itu kan? Sudah. Ada lagi? Selain prinsip 5W1H, selain piramida terbalik, maka menulis harus memperhatikan tanda baca. Ini yang sering salah. Ini yang sering tidak informatif. Terus beritanya itu gimana ya? Gitu sih, Mbak. Jadi mungkin tips dan triknya membuat berita singkat, padat dan jelas, dan itu bisa dimuat gitu. Misalnya nanti pembicara ini, siapa yang penting dari orang yang berbicara di sini? Kalau tadi yang disamping misalnya sedikit kosong, ya lah, berarti kan nggak ada pesertanya. Yang satu, yang kedua misalnya siapa tahu pembicaranya utama. Ya, makanya itu sama medianya itu tanpa harus konfirmasi sama pihak terkait. Bisa saja, asalkan ya, gitu. Ya, itu bagus juga pengalaman saya juga. Itu yang terjadi. Nah, yang jelas itu kalau mau